harus banyak belajar tentang hidup. Saya ngajarin dia untuk bagaimana memahami maknanya pedihnya hidup, bagaimana beban, bagaimana kasih sayang. Jadi sejak dini saya kenalkan dia pada lingkungan manusia yang sebenarnya, bukan diam di Menara Gading yang penuh dengan fasilitas. Tak ada keberhasilan dengan kemanjaan. Akang di mana ya? Di Sukatani, assalamualaikum. Salam, Sukatani di mana? Di terusan Panyindangan, Bapak. Desa Panyindangan. Mohon. Iya teh saroge istri. Mohon. Unggal dinten nyuhun kana ka mana wae? Ada sekitar Purwakarta wae, Bapak. Ada. Ayeuna abdi teh sanes, ieu teh sanes ngahaja sebenarnya, Bapak. Terus terang bae. Maksudna kumaha sok urang bener ge? Mohon. Abdi teh kan kapungkur teh kadu usaha. Buka klinik pijat. Klinik pijat. Mohon. Nah, terus? Tos sa menjak parantos COVID-19. Corona. Mohon corona, cek bahasa eta nama. Abdi teh ngalapan kebangkrutan. Turun heula turun, turun. Oh, ngapa ngapa turun, turun. Siap, siap. Jag, tapi insya Allah Bapak saya. Bapak kela. Ya Bapak di mana ieu lah nu ieu lah. Bapak di mana asal? Jadi? Heeh. Ciganea. Ciganeana mana? Sakbeusi. Sakbeusi. Iya, pasantren. Deket pasantren Al Irfan. Hah? Deket pasantren. Ane rumah makan Ciganea di belakangna. Oh, rumah makan Ciganea di belakangna. Pasantren rumah makan Ciganea. Oh, pasantren nu eta anu tara nganggo speaker. Nah, atuh deket Samal Hejo didinya. Ya, di belakang Samal Hejo. Ah, kieu kan Samal Hejo teh sakitu payuna. Kuring Samal Hejo itu sangat laku sekali. Bapak gaduh istri. Nya atos maot di rumah jeung saha? Alus nyalira nyewa. Nyewa aslina bapak orang mana? Aslina orang Purwakarta, Pak. Purwakartana mana? Asalnya gang Beringin. Gang Beringin, jadinya nyewa di saha? Asalnya gang Beringin, tebuka keluarga ente. Tebuka keluarga. Atas ayah putra istri hongkul. Di mana anak bapak ayah nak? Di Ciganea kene. Ngontrak sarua. Coba alit kene deh. Geringan bok, ayah pamajikan ayah. Majikanannya atau soalnya? Ayana budak nu laleutik ku bapak. Boga budak sabarihiji? Dua. Dua. Umur sabaraha? Umur berapa? SMA. Jadi gini, bapak jangan dulu minta-minta dulu. Nanti saya ke rumah bapak. Saya ngecek ya. Saya koordinasikan dengan RT-nya, dengan RW-nya. Kalau bapak mengalami kesulitan masalah makan, di situ kan ada rumah makan Sambal Hejo. Nanti saya akan minta dia suplai makan tiap hari buat bapak sebagai bantuan sosialnya. Gitu loh pak. Kalau anak bapak nanti sekolah, nanti kan pendidikannya kita bantu. SMP mana sekolahnya? Sekolahnya kan nggak bayar. Nanti baju-bajunya kita siapin, sepatunya kita siapin. Alhamdulillah. Ya. Dan anak bapak nanti saya didik untuk belajar usaha, untuk bantu bapak dagang. Bapaknya tinggal di rumah. Ya? Ya pak ya? Ya, satu aja nanti kejelas Allah. Ya? Oke, tapi bapak nggak boleh minta-minta lagi. Nanti kalau minta-minta lagi, saya nggak tolelir sama bapak. Karena saya udah ngasih solusi buat bapak. Ya? Nah, ini saya siapin. Ini bekal bapak. Nah, nanti disimpan buat itu, Pak, ya.
bekal bapak selama beberapa hari sebelum urusan bapak nanti diberesin. Ya? Mau enggak? Oh, mau, Pak. Mau nurut sama saya? Kenal sama saya enggak? Bapak dari mana? Saya Haji Udin dari Majalengka. Khusus ngurusin pengemis. Oh, iya. Saya Haji Udin dari Majalengka, khusus ngurusin pengemis. Ya. Catatan, Bapak mau nurut sama saya enggak? Nanti diatur ya. Nanti kan alamatnya ada di Satpol ya. Nanti alamatnya dicari. Nanti di situ nanti saya sambil makan ke Sambil Rejo, ke Ciganea. Nanti saya nemuin Bapak. Saya beresin urusannya. Ya. Nanti anak Bapak saya latih untuk usaha biar bisa ngusahain Bapak. Masih kecil-kecil, Pak. Iya, bisa. Anak kecil juga yang lain pada dagang, Pak. Mau enggak Bapak saya nanya? Mau, mau lah. Janji enggak besok enggak ngemis lagi? Tapi ini benar-benar serius enggak nih? Serius, kapan saya tidak serius? Haji Udin enggak pernah enggak serius, Pak. Haji Udin mah serius, anu teh serius mah Haji Udin nyandung teu, teman. Mau? Ya saya percaya deh. Heeh, sekarang mau enggak Bapak? Mau? Mau? Mau patuh enggak? Saya bagaimana realitasnya aja. Waduh, ngomongnya realitas, ke pinggir dulu. Ini argumentasinya terlalu banyak, ke pinggir dulu. Realitas. Sekarang lewat, ini ke pinggir dulu. Aduh. Ke pinggir dulu. Nah, yang ini mah agak bandel. Nah, makanya saya yang nggak dibantu. Ini agak bandel, kelihatan. Ngomongnya juga ketinggian. Nah, kalau ini baik. Nah, sini, Bapak teh. Iya, Bapak. Itu pemajikan. Oh, pemajikan lain sih teh. Istri. Ada selingkuhan sih. Waduh. Insya Allah Pak, ada di sini selingkuhan. Waduh. Pemajikan sabar hiji. Hiji kita tuh CF-CF. Ada aku sok dua yang mungkin ngalih balik. Oh biasa lah kok Pak. Ah jika tanah kapak ya. Realita segala. Waduh. Ayah. Siap. Hadir dia. Eh mana? Hadir. Tuh pemajikan bawa darah lah. Bangun tempat, gelap. Hati pada ini lah, bener. Bangun tempat, bangun tempat. Nah, pemajikannya turunkan di mobil. Jadi, akang teh namanya siapa? Abdi, Pak? Yaya. Hah? Yaya. Ya? Ya. Yaya. Asalna akang tukang naon pijit? Pijit abdi asli nama. Di mana tukang pijitnya? Jadi kronologisnya gini Pak. Begini. Kan abdi kan asli mah di Panyindangan. Asli Panyindangan mohon, Bapak. Istri, terus sang istri. Hah? Pak. Istri Panyindangan mohon. Juga. Kumargi aya di lembur mah pan pijit teh. Eueuh. Teu aya. Dinu ayana ge marurah merana. Aya ku beas gitu. Heeh, terus abdi teh hijrah mun cek ieu nama bapa. Oh, Bapak pindah dari Panyindangan. Ah, Bendul. Pindah ke Bendul, Sukatani. Terus di Bendul teh ngontrak. Bendul ngontrak. Mohon. Aya di Panyindangan punya rumah si Mama. Aduh. Gaduh ge rumah tos memprihatinkan Pak lah. Heeh, artinya gini, Bapak kembali aja ke Panyindangan. Bapak kembali ke Panyindangan, rumahnya kita perbaikin, tapi Bapak nggak boleh minta-minta. Siap, di Panyindangan nanti biarkan ada bantuan-bantuan pemerintah. Nah, maaf dulu Pak. Kita urus berasnya, kita urus. Sambil siapa tahu Bapak dapat rezeki dengan kegiatan lain. Tapi begini Pak, saya motong dulu ya Pak ya. Oh, ngaromongnya palinter. Abdi mah itu realitas ngomongnya. Abdi mah bener terus terang Pak. Bagaimana kumaha terus terang, ayo. Ayo ya, ngomong parinter, ayo usaha kedua. Di desa, teh abdi teh tekenging naon, Pak. Nanti kita urusin. Alhamdulillah. Ayo. Aduh, saya anu sanes mah ya, Pak. Harapan kenging ta istri PKH. Sakit, Bapak KH, PKH tidak dapat. Tidak dapat bansos. Nanti kita ya bansos PKH nanti kita urusin nah, Bapak dapat PKH. Ya. Amin. Datanya amin. Biar kita betulin sebagaimana amin. Hari ini Bu Risma lagi ngurusin data. Amin. So, amin. Nah, tapi pulang ke Panyindangan rumahnya saya perbaikin. Siap, siap. Saya siap. Masukin rumah Bapak dalam program aspirasi DPR sekarang. Siap. Bantuan siap, rumah siap. Rakyat miskin. Amin. Iya. Bapak dapat nanti 25 juta. Amin, amin, amin. Oh. Tapi berhenti mengemis. Iya, saya siap. Ya, saya siap. Sebenarnya Pak. Tuh, paling ngomong sebenarnya. Benar, bagaimana sebenarnya yang terjadi? Anak saya kan masih kecil-kecil. Kecil umur berapa? Yang satu baru 4 tahun. Aduh. Yang satu 4 tahun. Yang satu
8 tahun. Yang satu 8 tahun. Yang satu baru 11. Jadi kenapa bikin anaknya kebanyakan? Oh, tahu kan hidup ini susah. Mah, karena Allah, Pak, anaknya. Allah benar, tapi ada sebabnya. Anaknya berapa? Yang 2 7 sekolah, Pak. Anaknya berapa? Sadayana 5. Semuanya 5 anaknya. Anu 2 tos arageng. Nya kanggo saanjeunaneuna mah. 2 tos arageng. Anu 2 7 sekolah. 2 7 sekolah. Eta teh anu 2 teh pati sekolah teh teu kenging. Jadi 4. Aya nu hiji alit. 5. 5. Anaknya 5. Bapak ini anaknya 5. Sudah usaha susah, anak ya, banyak, ya. Gimana oh, nggak susah tambah susah hidup ini? Ya udah, non ketiban ember naik bukan tangan. Ketiban ember, Nukia mah sok kuat sih, lu teninggal 5. Alah, saya tuh sok. Mijit, pate, payu. Bener, anu teninggal 5 sok kuat. Ula beres, ula bersentuhan. Si bapak bisa wajib. Saya tadi benutnya sering dipulangkan mijit. Oh, mijit, karena corona, mijit jangan bersentuhan. Reku maha mijit tidak bersentuhan, atuh iroh. Bagaimana kalau mijit tidak bersentuhan? Ayo, makanya jadi saya juga aneh bahwa mijit itu tidak boleh karena mijit tidak boleh bersentuhan. Emang mijit bisa online? Tapi ada mah aya, Pak. Aduh. Ada nama aya. Jangankan mijit, PL aja tidak bersentuhan enggak laku sekarang. Abi mah lamun mijit payu deui mah da muak kana capek. Kang cari heula, Kang cari heula. Capek deui. Cari. Cari heula, cari. Cari heula. Imah rada gede ambak. Pikiran teh mun da sana sebenarnya mah aduh sana calik Pak Oyong calik calik kela calik kan dilereskeun ku abdi Pak calik kela calik kela abdi teh sakola mijit duru abdi sok jalan iya ini mah bapak ini kayak patong emosi Pak jangan emosi Pak saya mau bantu bapak bapaknya jangan emosi ya Pak ya sabar Pak sabar ya sabar kayak bapak ini sabar cenah sok beukian anu teu ningali mah ah beuki teh aya damel mah beuki ah waduh eta anak kuat 5 duka eta teh asa tengah aja gitu aing ngararampana kumaha anu kitu aduh asih bae teh asa iya ngararampana kumaha bage nu ningali meureun dicabak jadi kalau yang tidak melihat dicabak juga nya kok mun teu ningali bapak ge dicabak bener teh si Akang beukian bener gitu ya. Oh, bagian. Non, siap. Iya, Akang teh bikin. Akang sudah makan belum? Alhamdulillah tadi teh saya tos salat subuh teh. Tua ieu lah nyara. Sekarang mau makan lagi enggak? Antas Pak atuh non. Enggak. Jadi, ya bagus lah. Satu anaknya stop. Siap. Udah KB belum? Tos. Udah diimplan. Diimplan, udah selesai, ya kan? Selesai. Yang kedua anak-anaknya kita urusin bantuan-bantuan beasiswa segala macamnya. Amin, amin, ya? Amin ya Allah. Yang ketiga ya Allah. Bapak pulang ke Panyindangan. Siap. Nanti rumah Rutilahunya dibantu al masukin ATP-nya mana? Rek diasupkeun ya program bantuan Rutilahuna. Ai KTP nu abdi teh nuju diproses di kecamatan. Duh, KTP mana? Nu mamahna. Heeh, nu mamah. Aduh, mamah kadi nyebutna. Anjir. Mamah apa ayang? Teno Mama apa ayang kesini bilangnya? Mama, erek emak dah. Oh, Mama, KTP-nya. Kepungkur kan di Jakarta, di tempat. Pernah tinggal di Jakarta? Iya, di Jakarta. Alhamdulillah, terusnya. Alhamdulillah. Berhubung ibu abdi teh damai. Ibu aslinya mana? Panyindangan. Panyindangan, di foto KTP-nya. Nanti masukin ke si AA yang program Rutilahu, masukin. Ah, alhamdulillah gitu. Aduh, Bapak. Semangat terus. Insya Allah. Tapi jangan minta-minta lagi. Insya Allah naik lagi sana ka hoyong. Sekarang nah, asli nambah sana. Asli nambah. Nanti nah. Saya bekelin dulu Bapak buat beberapa hari amin, ya kan? Siap, pulang ke Panyindangan ya kan? Mohon, nanti siap. Kita urusin Bapak bantuan-bantuannya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kabulkan ya. Allah. Ya. Bapak mah senyum. Pak kumaha? Bapak teh tunu ieu mah atos kersa. Bapak kumaha? Bapak maunya gimana? Ya. Maunya gimana Bapak? Anaknya kita bantu sekolahnya. Bapak duduk dulu, Pak. Bapak duduk dulu. Bapak suka ada yang menjemput enggak? Hah? Suka ada yang menjemput enggak? Suka. Siapa yang suka menjemput Bapak? Halo. Ada yang antar jemput
berarti tidak mandiri, ada yang ngurusnya. Alona saha, kok bisa antar jemput bapak? Wahyu. Punya mobil? Tidak. Nah itu pakai mobil saha antar jemput? Pakai motor. Bapak bayar ke Wahyu? Ya. Bayar ke Wahyu? Ya, bayar ojek. Wahyu teh orang mana? Ya. Orang mana Wahyu teh? RT 7. RT 7? 75 genap. Nih, genap, Pak. Yang ini yang satu lagi udah baik nih, udah bersedia ngikutin apa yang menjadi arahan saya, ya. Bapak mau bagaimana? Gitu loh. Mau enggak ikutin arahan saya? Jangan minta-minta, anak-anak bapak kita urusin. Sekolah segala macamnya, makan bapak tiap hari nanti saya minta kirimin oleh Samuel Hejo. Kan selesai, Pak. Makan tercukupi anak-anak sekolah. Bapak maunya gimana? Ya kalau begitu saya turutin aja. Ya udah, bapak duduk, bapak. Ya udah. Tapi nanti bapak, kalau bapak ternyata bandel, sudah saya bantu, sudah saya persiapkan, masih minta-minta. Nah mungkin saya nanti ngasih tindakan sama bapak. Ya? Ya Pak ya? Bapak kenapa kelihatan emosi? Siapa yang emosi Pak? Oh iya, kelihatannya agak emosi bapak mah. Ya? Ya udah, nanti ada yang ini nganter pulangnya, jangan pakai mobil bak. Ya, karena warga sini. Itu nya kade yo. Siap, oke? Oke, Bapak. Awas jangan bikin anak lagi. Sudah ditutup, stop. Stop, jangan bikin anak lagi, ya. Iya. 5 cukup lah. Apalagi kalau sukses semua. Oh iya, naik sukses iya. Anaknya harus kerja keras. Anaknya normal nggak? Normal, alhamdulillah. Ada yang paling gede umur? 20. Hah, ada umur 20 sudah bisa kerja tuh. Iya, bu. Ya kata ke saya itu kanggo nyaliran namanya gitu, Pak. ANS digawe? Nyata, gawe-gawe gitu. Gawe naon? Sarabutan. Gawe sarabutan apa? Laki-laki? Mm-mm. Anak laki-lakinya nanti saya bantu suruh kerja biar bisa membiayai hidup bapak. Alhamdulillah, jajak ya? Allah. Iya, siap. Alhamdulillah, jajak Allah. Sekarang pulang kampung diantarin. Siap. Mobil. Siap. Ya? Iya, siap. Gitu, harus oke ini. Oke, Bapak, saya udah... Ini emang udah jadi... Janji ya? Gak akan minta-minta lagi? Janji. Sumpah sama saya? Sumpah, Pak. Sumpah ya? Iya. Gak akan minta-minta lagi ya? Iya, asli yang penting, mah. Daya tage mata kiki. Nanti kita urusin. Bapak mijit lagi, nanti mijitnya tidak online. Gimana mijit online rasanya? Iya. Oh ya. Saya bisa. Ini dibekelin. Nah. Aduh, alhamdulillah ya Allah pengiran. Oke, cukup itu. Oke, Bapak, oke. Oh. Cukup itu. Kenal Kak Abdi? Kenal. Saha? Pak Bedi. Waduh. Pak Calik lah, Pak. Calik. Duduk dulu, Pak. Duduk dulu. Anak bapak teh berapa? Dua. Sok, duduk. Duduk dulu bapaknya. Duduk dulu. Nah. Sehari dapat berapa biasanya? Tidak tentu, Pak. Nah, rata-rata dapat berapa? Ya paling 50-60 lah. Oh, 50-60. Ya? Nanti kita ini urusin bapak ya. Bapaknya santai, nanti dianterin. Balik kan kata bapak gue orang udah disetan dah, udah beres. Kalau urusannya diberesin ngapain harus melawan? Is, betul itu, kecuali kalau hanya dilarang tidak dikasih solusi. Itu namanya betul. Negara itu melarang harus memberikan solusi bagi rakyatnya. Iya betul itu, Pak. Benar, Pak. Waduh. Ngomong nama palinter euy. Kan usaha nu raripuh. Nah, iya noh. Status di pasien corona ya Allah, ya Rob. Nyungsep. Aduh. Ini bekal bapak. Tah, ini bekal bapak. Simpen. Ya, sok ya. Boleh besok anak sekolahnya nanti di kita data, tapi bapak nggak boleh minta-minta lagi. Ya. Itu kayak nunggu mobil. Sok duduk dulu bapaknya.
Atau bapak mau duluan? Bapak mau duluan, sok atau duluan pakai mobil itu? Nah, bisa aja tiluan diharap, dak. Diharap kan bisa tiluan kan? Ya udah di depannya duluan. Ayo maju-maju. Lah, si bapak mau diampun. Ya. Abdi naik mobil, Pak, ya. Diharap ya, diharap. Diharap. Diharap tilu bisa. Kayak kan di Ciganaya turun hiji. Ya. Tuh. Abi mah kini eta pasar bendul ketika tinggal ngojek dah. Eh, ngejanterkeun ke Panjenengan. Bar no laki-laki teh. Ayo, Bu. Terken. Ke Panjenengan, ke muka Ciganaya mah ke deket ke, Pak. Atuh nuhun, Bapak. Mudah udah apa sih? Sehat. Panjenengan, sok. Didoakeun ka deui ulah nyeun anak deui. Siap. Jangan bikin anak lagi ya. Ya, siap. Awas. Jangan bikin anak lagi. Ya, kalau siap. Bikin anak lagi saya cabut subsidinya nanti. Oke. Okay. Oke, Bapak. Jalan. Assalamualaikum. Oh, salam. Sampurasun. Sampes. Oh, bagus. Lurus, Bos, lurus. Punan munur. Ya. Ya, heus kade teu meunang menta-menta deui nya. Kamu tempat biasa kan, dia tuh si Enu yang ngajemput. Hah? Ya, kata tempat biasa doi, kan si Enu ngajemput, Enu nanggap. Enggak, kita anterin ke rumah bapak. Biar tahu alamat bapak. Ya? Nah, saya anterin ke rumah bapak. Saya biar tahu alamat bapak. Dan nanti saya titip ke RT RW di sana. Kalau bapak nanti, udah anak-anak sekolahnya saya biayain. Makan bapak sudah dikirimin lewat rumah makan sambal hejo atau Ciganea. Bapak masih minta-minta, bapak nggak boleh tinggal lagi di situ. Bapak mau enggak? Lain, kalau kan digang gorengin nyawanya, Pak. Tadi katanya di Ciganea. Iya, katanya asalnya Ciganea. Heeh, terus? Sekarang kan digang gorengin nyawa. Nah, bapak aslinya mana? Saya nanya. Aslinya mah orang Purwakarta. Purwakartanya mana? Ya. Purwakartanya mana? Negeri Kaler. Heeh, bapak teh Negeri Kaler. Tahu kelurahan Negeri Kaler. Bapak KTP-nya mana? Kampungnya Gang Beringin. Heeh, aslinya di situ. Iya. Katanya tadi bapak katanya nyewarnya di Ciganea. Asalnya nyawanya di Ciganea, asalnya di Ciganea. Asalnya nyawanya di Ciganea. Sekarang pindah lagi ke Gang Beringin. Sekarang di Gang Beringin. KTP-nya mana, Bapak? Ya. KTP-nya mana? KTP. KTP-nya juga di rumah dong, di wetong-wetong. Bapak rumahnya di Gang Beringin kan? Saya mau antar Bapak ke Gang Beringin ke rumah Bapak. Kalau bapak nggak bisa nunjukin di mana di Gang Beringinnya, di rumah bapak, saya nanti saya bapak simpel di Satpol PP dulu. Bener Gang Beringin. Coba si itu foto-foto kasihin ke lurahnya. Lurah. Foto om, kasih ke Lurah Bruno. Foto ya. Gang Beringin cina, Negeri Kaler. Iya bapak ada pabelit ya tita tadi. Ayah realitas segala. Realitas, andai kata jikalau umpama. Bapak yang bener, ini kemana nih pulang bapak? Gang Beringin, Pak. Gang Beringin. Pastikan ya, ini mau Gang Beringin. Kalau dia gak bisa nunjukin alamatnya, tanyain sama ketua RW-nya. Hah? Kalau enggak, tanya ke kantor kelurahan. Kalau enggak sih mendulu Satpol PP. Ya. Tok, Gang Beringin. Bapak Gang Beringin benar? Di RT 7 genap. RT 7 genap, Gang Beringin. Mana orang mana sih? Simpang. Oh, simpang. Ya, Gang Beringin.
Tong amek wae, Pak. Tong amek wae. Jangan marah terus bapaknya, santai. Ya. Tenang sih, ongkos masih di saya. Mantap.